Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekedar mengingatkan buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke Cak Mujib TV, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Oke guys, gimana guys keadaan di sana? Saya dengar bahwasannya di Malaysia ini pada tanggal 1 Maret bulan depan, ya kan? Bulan hadapan. Nah, itu akan dibuka. Nah, jadi orang Indonesia, orang mana-mana boleh pergi ke Malaysia macam tu. Tapi memang harus memenuhi 3 dos. Ya kan? 3 dos vaksin. Kalau untuk Sinovac, kalau yang lain mungkin 2 dos sudah cukup macam tu. So, ya, saya belum 3 dos lagi nih. Aduh, tak apalah. Insyaallah lah kita doakan agar supaya kita dapat rezeki boleh pergi ke Malaysia bersama dengan keluarga sekali ya. Kalau sekarang mungkin kita ni macam susah nak pergi ke Malaysia sebab budak-budak masih kecil lagi kan, anak-anak masih kecil lagi, dan memang saya tak faham jugalah, kasihan kalau kita bawa pergi pesawat dan jauh macam tu. Memang kejar je 2 jam lah, 2 jam 3 jam dah sampai ke Malaysia kan. Tapi kasihan budak-budak lah sebab dia kan memang belum vaksin lagi, takut terpapar daripada COVID-19. Tu yang saya takutkan. Kasihan sangatlah apabila budak-budak tu terkena COVID-19 pun kan. Okey, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, jangan buat perkara ni sebelum menikah. Okey, ini pesan-pesan untuk pemuda-pemuda ataupun wanita-wanita yang belum menikah, ya kan, laki-laki yang belum menikah ni kena dengarkan, kena wajib dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Asma Harun. So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay, jadi dan suka saya pesan, saya bagi contoh macam ni. Orang yang bercinta kalau melanggar syariat, itu dah panggil cinta yang datang daripada nafsu. Okay. Cinta daripada nafsu itu fitnah dan ia akan membawa musibah. Tolong dengar. Cinta oh. yang datang daripada nafsu, bila kita bercinta buat maksiat, itu daripada nafsu, itu bukan daripada Allah, itu daripada nafsu. Maka cinta yang datangnya daripada nafsu, sebab mula-mula anugerah Allah tapi tak boleh nak kawal jadi nafsu. Cinta yang dipandu oleh nafsu, ia adalah satu fitnah, maka ia adalah satu musibah. Satu musibah. Okey. Tetapi kalau cinta yang fitrah lalu mengikut sunnah, ia adalah anugerah. Tulis. Kan sedap ayat tu kan? Cinta kalau ia daripada nafsu, ia adalah satu fitnah yang membawa musibah. Okay. Tapi kalau cinta daripada fitrah, semula jadi yang Allah beri, tiba-tiba kita jatuh cinta, itu datang, yang lalu kita buat mengikut sunnah, kan, mengikut aturan agama, jaga sekian-sekian, ia adalah satu anugerah til jannah. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Jadi, bagi pasangan yang bercinta, bertunang, orang yang bertunang ni kan dah jatuh cinta. Jadi orang yang begini, dia perlu jaga betul-betul nak jumpa. Bila nak dating. Ustazah boleh tak dating? Ada tak istilah dating? Tidak ada istilah dating sebelum nikah kecuali pertemuan saja. Tapi pertemuan bersyarat. Ketika pertemuan, pertemuan mesti dibuat dengan ada orang tengah. Ada yang betul, teman. Betul. Yang orang yang teman tu janganlah ambil bawa adik pula. Ustazah, saya bawa mahram masa jumpa tunang saya. Siapa mahram? Adik saya umur berapa? 2 tahun. Ada yang tengah cakucak tu dia bawa. Tak boleh, kena bawa mungkin abang, mungkin kawan yang beriman, yang soleh, yang bila kita nak buat salah dia aham. Ini kadang-kadang saya bawa kawan Ustazah, kawan saya, kawan yang baik. Saya bukan tulang berdua, ada kawan teman. Lepas tu pergi mana? Pergi makan. Lepas tu makan macam mana? Kawan saya duduk meja sana, saya duduk meja dengan boyfriend saya. Mana boleh? Masya Allah, kena jaga. Okey, satu lagi prinsip yang penting kena jaga. Siapa yang menegur nikmat cinta yang haram sebelum nikah, maka na'udzubillah, Allah mengharamkan nikmat cinta selepas nikah. Faham maksud Allahu saya? Akbar. Siapa yang menegur nikmat cinta sebelum nikah, na'udzubillah min zalik, akan diharamkan oleh Allah nikmat cinta selepas nikah. Allah. Sebelum nikah, dia dah menegur cinta melalui jalan yang haram. Pegang tangan, mesej, saya, dinda, kanda, mama, papa atau nenek yang tak ada. Semua dah bincang dah. Esok nak anak berapa orang, anak nak bagi nama apa, nak rumah macam mana. Saya tengah bercinta. Mama, mami, papi, kan, papa. Macam itulah orang bercinta sekarang. Lepas tu malam-malam mesej. Pukul 1, pukul 2, duk mesej lagi. Awak buat apa? Tak buat apa-apa.
Awak-awak pakai apa? Tak pakai apa-apa. Boleh tengok? Ha, dah masuk. Mesej lucah, dah masuk video lucah, dah masuk gambar lucah. Ini ujian orang yang bercinta hari ini. Sebab itu, minta maaf, hari ini ramai sangat yang bernikah lalu bercerai di usia awal perkahwinan. Saya cakap, bukan saya cakap kosong tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Saya pernah jadi ketua unit Dunia Cara. Saya pernah jadi ketua unit Dunia Cara, ketua kaunseling di Jabatan Agama dulu, berapa tahun. Didapati perkahwinan di usia muda dalam tempoh berapa bulan nikah cerai. Dalam tempoh 1 tahun bercerai semakin tinggi. Dalam tempoh 5 tahun ke bawah bercerai semakin tinggi. Dan soalan yang saya tanya biasanya, minta maaf saya nak tanya puan dan encik, kamu baru nikah tak sampai 1 tahun. Kenapa ya kamu nak berpisah? Kamu bercinta berapa lama? Ustazah, kami bercinta daripada sekolah menengah. Ustazah, kami bercinta daripada universiti. Macam-macamlah. Oh. Kenapa kamu bercinta? Kenapa tak boleh nak bertahan? Masa bercinta macam mana? Masa bercinta kami okey Ustazah. Lepas nikah Ustazah, kami merasa jemu, kami rasa mudah nak bergaduh, mudah nak marah, kami sekian-sekian dan kami mula rasa kami tak serasi. Mungkin kami hanya serasi kawan. Kami tak serasi sebagai suami isteri. Jadi sekarang kami fikir sebelum terlambat, sebelum lebih jauh, kami lebih baik bercerai. Saya tanya soalan seterusnya. Minta maaf saya nak tanya Encik dengan Puan kan. Masa bercinta dulu apa yang dibuat? Apa maksud Ustazah? Apa yang telah dibuat masa bercinta? Kamu ada, yelah orang bercinta, kamu buat apa? Lepas tu biasanya dia akan terus serang. Kalau Ustazah tanya macam tu, saya jujurlah saya nak bagi tahu. Masa bercinta dulu memang kami sebenarnya dah terlanjur. Ini ramai sangat yang mengaku dah terlanjur masa bercinta. Kemudian ada yang mengaku yang ramai lagi, Ustazah memang kami dah buat macam-macam. Kalau jumpa peluk cium tu biasalah, tapi cuma kami tak berzina je. Ustazah, kami tak adalah buat teruk sangat, tapi kami berkongsi-kongsi, kami dah semua buka lah macam tu lah. Tak boleh nak tahan Ustazah, remaja kan apa semua. Tapi akhirnya kami kahwin kan Ustazah, dia kata. Saya kata, kamu tahu tak apa yang menghalang kamu menekuk nikmat cinta sekarang? Apa yang menghalang? Kerana kamu telah menekuk secara haram sebelum nikah. Allah. Ketika sebelum kamu nikah, syaitan dia menjadikan ketika kamu bercinta itu indah, rindu, rasa serasi, semua sama. Aha. Kan? Saya suka warna purple. Eh, samalah. Saya pun suka purple. Tiba-tiba sama. Padahal sebelum tak suka purple. Saya suka makan burger. Eh, sama. Serasilah kita. Saya suka ni. Semua sama lah sebelum nikah. Serasi saja. Kan? Sebelum nikah semuanya indah. Kan? Nak jumpa esok pukul 12. 12 malam dah ready dah. Lepas tu Pak Wu kata minta maaf lambat sikit. Pukul 2. It's okay. Don't worry. Pukul 2. 2 jam nunggu. It's okay. Lepas nikah 5 minit tunggu. Boleh jadi bergaduh. Kenapa awak lambat sangat? Ha, make up lama-lama sekian-sekian. Belum nikah tunggulah berjam pun tak ada masalah. Ha, Masya Allah. Nak sebutnya sebelum nikah syaitan akan memperindahkan hubungan. Betul, tu. Betul. Tetapi sebaik pasangan cinta ini bernikah, mengikat tali pernikahan, akad nikah, syaitan bertukar rupa, syaitan bertukar fungsi. Sebelum tu indah-indahkan hubungan, tapi sebaik akad nikah yang halal, maka syaitan bertukar dan berusaha sedaya upaya menjadikan pasangan ini saling benci, saling marah dan sekian-sekian. Sebab apa? Sebab kamu telah meninggalkan Allah ketika kamu bercinta sebelum nikah. Maka bagaimana Allah akan menjaga hubungan kamu selepas nikah? Lepas tu dia tanya, Ustazah, habis tu macam mana nak buat? Kami dah nikah, kami dah diuji macam ni, macam mana? Pertama, kamu balik 2 minggu, kamu balik dulu bertaubat. Taubatan nasuha, buat solat taubat, istighfar banyak-banyak, mohon ampun daripada Allah dosa yang kamu lakukan sebelum nikah. Betul. Selepas 2 minggu kamu buat macam ni, kalau kamu jumpa lagi kamu nak bercerai, saya tak akan halang. Saya akan tulis surat sampai ke mahkamah untuk meneruskan perceraian. Tapi saya mohon kepada kamu berdua, ini saya cerita cara saya dulu. 2 minggu, dalam tempoh 2 minggu ini, solat taubat, mohon ampun dengan Allah, istighfar berapa kali sehari, solat 5 waktu jangan tinggal. Lepas tu datang jumpa saya balik 2 minggu selepas ni. InsyaAllah saya tak akan halang kalau kamu nak bercerai. Dan alhamdulillah, beberapa pasangan, banyak juga pasangan muda, Ustazah, kami tak jadi nak berpisah, kami tak jadi nak bercerai. Kenapa? Subhanallah Ustazah, tak tahulah Ustazah. Tetapi perasaan sayang yang kami rasa sebelum nikah tu datang balik Ustazah. Kemudian alhamdulillah, subhanallah, sebenarnya dia adalah wanita yang saya dah nak nikah sekian lama. Saya kerja teruk-teruk, apa belajar. Dia adalah wanita yang saya impikan jadi isteri. Saya tak tahu kenapa lepas nikah. Dan alhamdulillah Ustazah, lepas dah salat taubat istighfar, saya betul-betul mohon ampun dengan dosa-dosa dan sebagainya. Allah. Mungkin Allah buka kot perasaan tu semula. Saya kata kerana kamu telah mohon ampun dengan Allah, Allah berikan, Allah campakkan, Allah turunkan rahmat. Sebab kasih sayang itu datangnya daripada Allah Ya Rahman Ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Menyayang. Allah Ya Wadud, Ya Maha Cinta, yang memberikan rasa cinta kembali dalam hati kamu.
Kemudian Allah ikat pula kamu dengan apa sifat Rahman dia kan, sifat maha belah kasihannya. Kamu guna kamu rasa belah kasihan dan sebagainya. Sebab itu sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, Ustazah nak pesan sangat kepada kamu, kalau kamu ada yang sedang bercinta sekarang, kalau sedang buat maksiat, tolong stop maksiat. Tolong berhenti. Tolong dekat. Kan buatlah apa saja, usahlah, ikhtiarlah. Sebab apa? Ia akan merosakkan rumah tangga kamu selepas nikah. Tapi pengalaman Ustazah, sebuah pernikahan yang dibina di atas jalan maksiat akan memberikan kesan yang berat. Ujian tu, ujian kasih sayang, ujian cinta. Okey, dan Ustazah tutup dengan bagi metafora. Metafora macam ni. Masa bercinta pegang tangan. Kalau masa pegang tangan, masa bercinta, belum kahwin ni pegang tangan, haram kan? Pegang haram. Kali pertama macam garen, seronok, syok kan? Seronok. Buat kali pertama pegang tangan awet, orang bercinta memang akan rasa seronok. Okey, tapi kali ke 100 pegang, rasa lagi tak garen tu? Tak ada dah lah. Kali pertama pegang pula tangan kiri, satu hari tak cebok, takut hilang bau ni kan. Ui, satu hari pegang ni kan. Ui, tangan ni kali pertama pegang, kali pertama. Satu hari tak cebok, jauh-jauh jatuh je kan, takut hilang bau ni. Ha, punyalah. Kali ke 200, kali 300 tak rasa apa dah. No feel dah masa tu. Tak ada feeling apa-apa dah. Tetapi kepada siapa yang sebelum nikah tak ada pegang tangan, tak ada cakap bukan-bukan, jaga-jaga, tahan. Selepas nikah baru pegang tangan. Subhanallah, rasa syok pegang tangan lepas nikah tu, Allah akan jaga rasa syok, rasa nikmat pegang tangan suami isteri ni. Walaupun 10 tahun, walaupun 15 tahun, walaupun 20 tahun, bila pegang tangan rasa syok, rasa bahagia, rasa gembira. Karena tu ada je saya. Masya Allah. Sebab itu cinta yang tersekat, disekat-sekat, cinta yang hebat. Nah, maksudnya adalah, ya perasaan jatuh cinta, kau boleh nak cakap I love you, I love you, I love you, I lagi nak cakap, nak zikir tu lah, I love you, I love you, I miss you, I need you, I want you, kan? Ha. Tapi tahan, tak boleh cakap, tunggu, tak boleh, walaupun dalam hati. Kalau orang tanya, Ustazah masa Ustazah bertunang dulu, bertunang setahun sebelum pergi Mesir, Ustazah rindu tak pada tunang Ustazah, suami saya sekarang? Rindu, apa tak rindu? Kan? Semua tapi masa rindu. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon ampun dengan Allah, teringat ni, tinggal tak tunang ni kan, teringat ni. Ya Allah, ish, tak boleh nampak kerja, tak boleh nak study, teringat tunang. Contoh lah ya. Lepas tu Ustazah buat apa, ya Allah? Al-Fatihah, ya Allah, buat diriku Al-Fatihah buatnya, ya Allah. Maksud, ya Allah, satukanlah kami, ya Allah, kalau benar kan hubungan yang baik. Tapi mau nak lepaskan rindu-rindu, I love you, Anisha tu tak, ditahan-tahan. Bukan tak boleh, boleh je kan message apa semua. Ya Allah, kuatkanlah, ya Allah. Sebab kita tahu kalau kita buat macam tu, maksiat, berterusan, bersambung-sambung dan sebagainya, na'udzubillah mizali, takut nak jaga hubungan selepas nikah. Betul. Sebab apa? Cinta yang disekat sebelum nikah ni, dia macam empangan lah kan. Empangan air kan. Ha, empangan disekat-sekat air tu, tapi bila dilepaskan boleh jana elektrik. Cinta bila disekat-sekat, bila dah nikah lalu dilepaskan, ha, boleh jana macam-macam kan, macam-macam yang dijana. Masya-Allah, Allahu akbar. Dan yang terakhir tu betul. Ustazah ni banyak sangat kan. Terakhir sungguh-sungguh sahabat-sahabat sekalian, macam ni. Contohlah bila kita diberi hadiah oleh seseorang. Contoh, aha, saya diberi hadiah. Kan? Lepas tu saya syok sangat dapat hadiah ni. Hadiah ni dah lama saya nak. Sampai saya lupa kepada pemberi hadiah. Sebab saya duduk leka dengan hadiah. Boleh tak pemberi hadiah sebab dia dah marah? Kan? Saya sebab seronok dengan hadiah ni. Sebab pemberi hadiah tu rasa macam kecil hati nak marah kan. Dia kata, baliklah hadiah saya tu. Saya bagi hadiah nak suruh awak tu lah bagi sayang pada saya. Tapi awak lah bagi sayang pada hadiah. Saya boleh tak pemberi hadiah. Okay. Boleh lah sebab dia yang beri kan. Dia yang beri. Begitulah kita, sahabat-sahabat, adik-adik kan, ibu ayah sekalian. Apabila Allah beri kita anugerah nikmat cinta, anugerah nikmat cinta, Allah beri kita nikmat cinta, lalu kita leka dengan cinta, kita buat maksiat, kita layan rasa cinta ni dan sebagainya, sampai kita lupa kepada pemberi cinta, maka Allah boleh tarik anytime rasa cinta tu daripada hati kita. Ataupun Allah boleh tarik rasa cinta itu daripada pasangan kita. Sebab itu saya suka menyebutkan, ketika kita syok bercinta, jangan lupa kepada pemberi cinta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selaku yang memberikan kita nikmat cinta,
Allah minta kita jaga cinta itu daripada melakukan maksiat kepada ketaatan. Kan bila rindu apa bukan dilepaskan kepada orang yang kita rindu, lepaskan kepada Allah. Ya Allah, rindulah pada dia. Luah pada Allah. Ya Allah, rindunya. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolong kurangkan sikit perasaan ni. Nak study pun tak boleh. Ha, contoh macam tu. Tapi belajar habis, semenang. Ha, Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan. Oke, dah selesai videonya guys. Jangan buat perkara ini sebelum menikah, Ustazah Azma Harun. Dan Masya Allah, apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat menampar kita semua yang awal-awal dulu-dulu masih pacaran-pacaran macam tu. Dan saya juga mengalami pacaran-pacaran macam tu guys. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Dan buat teman-teman yang merasakan nikmat, istilahnya merasakan kayak macam message gitu kan, macam kita ngechat dengan kekasih kita macam tu, ya itu adalah nikmat yang mana syaitan itu buat memang nikmat macam tu. Tapi selepas nikah, ya kan, syaitan akan berubah wajah menjadi apa? Menjadi orang yang istilahnya apalah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap cinta ini kepada istri, ya kan. Apalagi sekarang ada anak-anak, alhamdulillah semakin cinta kepada istri dan juga anak-anak macam tu. So kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bersalah, apabila kita macam berbuat dosa dan kita sadar akan hal itu, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha, taubat yang mana memang betul-betul kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita dan kasih sayangnya, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Oke, terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semua yang masih jomblo, ya kan, masih pacaran, stop dulu lah, stop dulu. Ah, lebih nikmat pacaran selepas nikah daripada pacaran sebelum menikah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.